tolong manusia. Umpamanya nak akak go ayah nak alih. Nak, ha, nak buah hal ini juga. Nak buah hal ini pula belakang sikit pasal bini dia nak main badminton, tang-tang sakok. Nak, putih dah patah raket, bahan dia atak go ayang. Ha, minta tolong eh alih go ayang, hak tu boleh ha. Pasal hak mahu manusia mampu buat dengan izin Allah. Faham? Ada pun menyembuh manusia boleh tak? Tak boleh, haram lah minta dengan manusia. Ha, kena faham baik. Kenang nak jadi orang. Nak. Ha. Perompok yang sahih akidah dia masuk syurga. Nampak tak? Dia kerja perompok. Tapi akidah sahih, tak kena neraka dia. Nampak? Oh, ni baik sangat kerja benda. Oh, kerja jaga orang kampung, JKK. Eh, ha, ada bang. Ada mari. Nak tolong orang tu, tolong orang ni, tolong orang ni, tak ada basikal, biar basikal. Ni orang tak ada atak, tolong biar atak. Tapi akidahnya, rosak. Dalam api neraka. Nak? Haa. Haa, ni popok ngasong orang. Nak, tengok orang je kau. Dah popok. Nak, jenis kasor jenis baking. Ha. Orang tengok je masuk lagi dah, orang tu biar habis. Okey tu biar. Tinggal je seorang lah tu. Haa, dah. Dah pistol sini tangan je, mak. Nah, tapi akidahnya sahih. Nampak? Akidah sahih. Tak kena neraka dia. Kalau kena pun atas sebab dia tak bertaubat daripada kejahatan zahir dia. Nah, tapi hak tadi hak comel lambat jumpa orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan orang tua hormat, cakap khabar baik. Nah, ha, boleh gaji BPT sama dengan mak ayah. Akidah rosak. Masuk surga. Ya. Ha, tu jawab pang dia. Masuk neraka. Lama mana masuk? Akidah rosak. Jengkring. Ha. Yesterday, now and forever. Faham? Itu ha, akidah nombor satu. Bukan suruh jadi perompok dia. Jok nak kabur akidah ni bisa dia. Ha. Jadi kita kena faham ni. Kita bahagi benda apa yang manusia tak mampu buat. Hak manusia boleh buat. Baru kita minta tolong. Neh? Ha. Ketahui olehmu, dia kata, dengar molek, bahwasanya sekalian makhluk jika berhimpun mereka itu atas memberi manfaat, akan dikau dengan suatu niscaya tiada memberi manfaat, mereka itu akan dikau melainkan dengan suatu yang sungguhnya telah menulis Allah Ta'ala akan dia bagi engkau. Semua manusia ni berhimpun, bukan manusia, makhluk. Semua makhluk beripung nak tolong kita jadi satu benda eh, biar jadi. Kalau Tuhan tak izin, tidak akan berjadi apa-apa. Semua makhluk tak? Ha. Bukan kata seorang, dua orang. Semua makhluk, kita minta tolong semua manusia yang ada atas muka bumi hari ini. Nampak? Ha. Dalam Google kita save pun ni, dia khabar 7.5 billion yang ada atas muka bumi manusia sekarang. 7.5 billion. Nak? Ha. Termasuk orang Saka di utara dari pergudungan Amazon. Ni kira juga. Tapi tak tepat mana. Tak apalah. 7 bilion orang. Kita minta tolong. Kemudian dah makhluk. Bukan manusia saja. Jin pula. Dah jin ramai lagi. Nak? Ha. Atas tiap-tiap seorang manusia lebih pada 100 ekor jin. Nampak? Dah pasal dia beranak sama jin. Nak? Jin kan dia kahwin dia lah. Jin sama dia, dia tak ada mas kahwin mahal-mahal. Lepas tu dia jin kahwin dia, budak-budak nikah. Budak-budak nikah. Nak, kita nak nikah enggak mahal. Jin nikah sama, beranak sama. Dan bila beranak, balik lalu. Boleh nampak, boleh neting. Boleh congek mutu dah jin. Neh? Haa, dia ramah. Haa, minta pula jin. Kalau kita 7 juta 7 bilion, dah jin 70 bilion dah pula. Minta tolong segala binatang hok gagah-gagah. Rimah kau, rimah kotak, rimah pulang, rimah bitik. Faham? Dengan gajah macam-macam. Tolong belaka. Nak? Minta tolong pula malaikat. Untuk menyembuhkan sakit ayah kita. Tak boleh. Faham? Tak boleh. Dan Tuhan tak izin. Kita suap. Ais titik tak masuk dah. Dalam mulut mok kita. Letang atas gerai. Tunggu mari malaikat. Izrail alaihi salam. Awak marilah. Doktor pakar dari Australia. Nak? Ha, mari doktor pakar. Ni pakar biuh. Dah dia ketua doktor besar. Nah, dah mak sakit takkan dia nak panggil rakaman-rakaman.